Yo, what's up teman-teman? Baik lagi di game Gen Z X The Last War. Akhirnya game ini rilis juga. Semoga aja sesuai dengan harapan kita ya, dapetin VIP gratisan dan juga gacha 300 kali. Oke, langsung aja ya. Sekarang kita pilih dulu karena kemarin gue udah cobain pakai Aurora, sekarang pakai Armitage. Langsung kita choose aja. Woi, ada peningkatan. Sekarang udah ada suaranya nih ya. Meskipun cuma ah-ah doang. Yang penting ada suaranya. Itu aja dulu. Gak usah berlebihan ekspektasi kita ya. Get reward. Masukkan nama dulu. Langsung kita gacha. Masukkan ke formasi, langsung kita battle. Jangan lupa auto dan kali duanya diaktifkan. Blessed Soul. Oh, cuman karakter yang S itu kayaknya masih gak ada suaranya ya. Yang ada suaranya cuma karakter Triple S atau SS tadi ya, di awal. Triple S ya, yang ada suaranya. Nantilah kita coba lihat apakah karakter SS juga ada suaranya atau enggak. Gen Z. Leveling up dulu. Mantap nih, tutorialnya enggak lama ya. Sekarang ke bagian mail dulu. Jangan lupa ambil VIP point, kemudian aktifkan VIP kalian. Kalau VIP 5-nya itu ada sih, cuman yang bikin gue penasaran adalah gacanya teman-teman. Wait, ini bisa dapat apa aja nih? 450 diamond, tapi gue nggak ada diamond sih. Coba langsung kita lihat di bagian yang lain ya. Dari pertama dapetin jet, event nggak ada. Hadiah check-in dapat jet, kemudian event di sini. Dapat tiket gacha 10 doang. Terus di mana ya? Oh, mungkin yang dimaksud 300 kali gacha itu login setiap harinya. 1000 free summon. Mungkin ya. Kalau di total. Jadi per hari cuma bisa dapetin 10 tiket gratisan. Kemudian, tapi ini yang lainnya ramah juga sih ya. Naik level 5 dapat 10. Naik level 10 juga dapetin XP VIP dan juga jet. Lumayan lah, gak terlalu mengecewakan ya. Berarti di game ini dapet VIP 5 gratis di awal dan juga 1000 kali gacha, tapi nyicil per hari cuma dapet 10-10. Waduh, trik marketing seperti biasa. Tapi gak masalah lah ya. Yang terpenting VIP 5-nya beneran. Dan sekarang gue bakalan redeem gift code dulu. Buat kalian yang kemarin tanya, bang apakah game ini ada gift code? Ada. Langsung aja sekarang kita redeem. Gift code yang pertama, Gen Z 10K. Oke, berhasil ya. Dan gift code yang kedua, Gen Z 20K. Berhasil lagi. Kemudian gift code yang terakhir, Gen Z 30K. Oke, berhasil semuanya. Tadi dapat apa aja itu ya? Gue nggak ngelihat sih. Coba kita cek dulu di bagian back. Ada tiket. Wow, lumayan sih. Di awal langsung bisa gacha 55 kali. Jet cuma 1000 doang. Berarti tadi di gift code itu nggak dapetin jet. Cuma dapat tiket gacha doang. Oke lah, langsung aja ya. Kita sekarang bakalan gacha-gacha dulu. Common summon. Awas lo ya, kemarin gua gacha di common itu gacor banget. Kalau sekarang gak gacor, kampret sih. Pemanasan dulu, 5 kali.
Power langsung naik, berarti dapetin karakter baru. Let's go. Tapi di game ini penambahan CP-nya itu gila banget sih ya. Asal dapetin karakter baru, CP kalian bakal ngebus banget. Let's go, percobaan gacha multi. Pertama, langsung masuk 14 enggak tuh? Ya elah boy, janganlah kayak gitu. Gacha multi kedua, let's go. SS-nya kasih dong. Oke, langsung dapetin Hunter Space Wanderer. Dapet Katena. Berarti dapet 3 Hunter lagi. Dapet 4 duplikat. Dapet 5. Gila, gacor banget sih ini dapetin duplikat hit sampai 3 biji lo ya. Waduh, 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 waduh. Ini drill tangan gue lagi wangi nih. Lanjut kita gacha lagi ya. Let's go. Sampai dapat 5 loh ya. Melia. Oke. SS lagi. Melia lagi. 3 dong. Oke, 2 2 2. Nice. Nice, nice, nice. Berarti emang ini game wangi sih ya emang ya. Emang wangi, teman-teman. Let's go. Gacha multi ketiga. Selena. Melia lagi. Oke, dan yang terakhir. Pencet-pencet dulu titit-titit. Let's go. Pencet dikit ngaruh, dapat Mia. Amanda. Nice. Selalu dapat 2 ya, selalu dapat 2. Dan di awal tadi di gacha multi kedua ya, itu dapat langsung 5 biji. Gokil nggak tuh? Oh, teori orang dalam sih ini ya. Teori orang dalam, teman-teman. Tapi enggak ya. Ini bukan akun yang tes kemarin. Ini gua main dari awal juga. Kemarin itu cuma dikasih pinjem anggapannya. Oke. Karena tadi dapetin karakter banyak banget ya. Dapat warrior. Oh, tinggal healernya doang sini. Tinggal healernya doang yang belum ada. Selene, Mia, Melia. Coba kita upgrade dulu. Ntar, gue coba cek skillnya dulu ya. Team buff reduce 40,5% of damage taken. Team buff reduce. Oh, reduce damage. Bagus ini ya. Reduce 15% the current RA. RA ini apa ya? Of all enemies. RA itu Rick kah? Increase self 5% HP, 50% counter during the match. Ini bagus juga. Increase self and all pairs 10% physical and magical defense. Wah, bagus-bagus. Karena dapetin buff physical dan juga magical. Nah, kita wajib pakai Melia. Karena dia banyak duplikatnya juga. Kemudian Selena. Dia warrior juga. Warrior juga tipe cyborg ya. Kelasnya kelas cyborg. Bukan warrior dong. Cyborg. Kita coba lihat skillnya dulu. AoE attack 455% magical damage. If the opponent is countered by element type, they will take an additional 50% damage. Kemudian remove debuff. Wah, ini bagus. Wajib kita pakai karena bisa menghilangkan ya debuff untuk 2 teman kita. 30% physical damage for 5 turn also heals them. Bisa nge-heal teman kita juga. Basic attack ada chance 30% untuk ngasih stun. All enemies decrease by 5% their physical defense menu. Nice. Mengurangi ya. Bagus, 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 bagus. Kemudian ada Mia. Amanda. Ini sih dapat 3 langsung tadi, cok. Hit Queen. Oke lah, kalau gitu sekarang kita ini masih nggak bisa kita upgrade starnya, cuma bisanya itu upgrade level doang. Kita ambil dulu di bagian tas XP. Oh, gua pikir ini kayak XP box gitu ya.
Dapetin apa aja sih? Level 1 gem. Fungsinya sebagai apa nih? Oh, ini equipment. Cyborg Armor. Nah, ini XP. Langsung aja kita upgrade dulu. Leveling up, leveling up, leveling up. The limit, oke. Udah level 15. Kemudian ini assassin ya. Gua dapet 2 assassin tadi. Pakai nggak kira-kira? Melia ini wajib pakai sih gua. Karena dia bagus ya. Alah, nggak ada SP coy. Langsung aja sekarang kita tes battle lagi di adventure. Formation. Widih, auto full nggak tuh? Karena tadi banyak dapetin duplikat. Langsung ku kroyok kau ya. Jepret. Jepret. Easy peasy. Lagi. Jepret 3000. Damage-nya lumayan. Lumayan. Cetel 3000 lagi. Nice. Sekali lagi. Easy banget nih ya di bagian story-nya. Bentar-bentar, tadi gue okay. Kalau udah complete, per chapter itu bakal dapetin XP VIP lagi. Nice. Kebuka fitur baru, arena. You need to set avatar to access this feature. Set an avatar? Maksudnya apa nih? Gak paham sih gue maksudnya apa itu ya. Kan udah gue set avatarnya, cok. Oh, di bagian sini maksudnya. Ngomong dong. Oh, ngasih title dapat juga tuh. Langsung kita tes battle di PvP arena. Kita langsung bantai empty formation. Belum masukin, cok. Langsung kita attack peringkat satunya ya. Ini kayaknya sama sih ya. Levelnya belum di-upgrade juga. Hellscat. Ceder. Lumayan damage-nya. Assassin nih. Nightmare. Sakit dong. Hunter. Ceder. Dia ada assassin juga. Kita menang speed sih nih. Blessed Soul. Electric. Ceder. Menang. Lumayan damage-nya. Jeder, 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 jeder. Nice tak. Hellscat. Boom. Anjir, serangannya sangar sih ya. Oh, berarti triple S doang nih ya. Yang ada suaranya pas dia ngeluarin skill. Kalau yang SS terbukti udah barusan ya nggak ada teman-teman. Ranking 77. Oke, kita attack yang peringkatnya tertinggi pokoknya ya. Selama bisa diserang. Let's go, let's go. Green flash. Boom. Nightmare. Rocket rocks. Sakit juga tuh Hunter. Electric arc.
Oke, menang lagi. Easy peasy. Langsung ranking 15. Pokoknya sampai ranking 1 ya. Wah, ini udah di-upgrade semua nih kayaknya level hero dari musuh, teman-teman. Boom boom boom. Roket Rogue. Oke, wajib menang ya. Wah, itu buff apaan ya? Bless Soul. Ayo dong, masa kita kalah? Jangan mau kalah. Green Flash, Nightmare, boom. Sakit banget, cok. Tiga versus lima nih ya. Gua nggak ada healer sih. Di game ini berarti butuh banget healer ya. Boom. Nightmare lagi. Wah, tebel banget cok dia cok. Tinggal assassinnya sebiji. Nice. Akhirnya kita lihat detail damage-nya dulu. Ya, otomatis ya. Ini yang paling tinggi karena levelnya udah gua upgrade. Coba sekarang kita lihat fitur yang lain, kayaknya ada yang kebuka nih. Flash sale, oh yang tadi. Fortune package. Ini top up sih ya. Dapetin ini doang kah? Serius? Gue pikir dapetin char triple S nya itu loh. Ternyata enggak ya. Guild harus level 20 dulu. Activities. Oh, ini activities seperti yang kemarin gue udah review dan kasih lihat ke kalian. Ada black market. Harus level 15 dulu baru bisa kita ke fiturnya itu ya. Oke, dapetin tiket gacha lagi terakhir ya. Gacha terakhir nih. Let's go. Kasih gua healer please. Aduh, gak ada ini cok, apa? Gak ada power yang naik ya. Berarti gacha pertama itu biasanya ampas. Kalau mau gacha harus lebih dari sekali multi ya. Hadiah online boleh. Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang pengen download gamenya, udah tersedia di Play Store, linknya di deskripsi. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di next video. Thank you.